Assalamualaikum, Prenggu. Sahabat kuliner. Nah, malam ini kita jalan-jalan. Ketemu rumah makan. Orangnya udah rame. Ayam bakar bumbu rujak. Juaranya ayam bakar. Ini ada di jalan di Kampung Damai. Jalan Bambang Utoyo, Jenderal Bambang Utoyo. Banyak menunya, lebih kita melihat. Ini menu andalan dari bumbu rujak ayam bakar. Ini mah, oh satu gede satu ini. Ini kalau sepotong gini berapa deh? Kalau satu potong itu dada 18, paha 17. Kalau yang satu ekor itu 60. Butuh kayak gini 60. Bisa makan satu keluarga nih. Prenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Menu andalan dari bumbu rujak ayam bakar. Nah, lagi apa ini mah? Oh satu gede satu ini. Ini kalau sepotong gini berapa deh? Kalau satu potong itu dada 18, paha 17. Kalau yang satu ekor itu 60. Butuh kayak gini 60. Bisa makan satu keluarga nih. Satu keluarga. Nih, lihat. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Bagas. Mas Bagas. Nah, Mas Bagas. Mas katanya yang punyanya orang Bugis ya, Mas? Iya, orang Bugis yang punya. Nah, orang Bugis. Kemarin kita makan masakan Bugis namanya bolu Palumara. Jadi Palumara, kayak dengan iya. Kayak gangan tapi agak asam gitu rasanya. Nah, ini kita mau lihat Mas Bagas mau lihat menu-menu lainnya. Siap. Ditemukan ayam-ayam enak ada di Jalan Gatot di Jalan Bambang Utoyo. Ini ayamnya masih dandan, belum dimasuk, belum dibakar. Kita bisa timpali dengan tempe. Ini ada lalap-lalapan. Terong bisa digoreng. Dibakar juga. Nih. Tadi yang ramai, sekarang udah agak sepi. Nah. Ini kata Mas Bagas, bukan hanya ayam bakar aja. Nih, kalau mau order ini menunya. Ayam bumbu bakar. Ini kalau mau order nomornya ini. Ada gangan juga, gangan ikan bulat. Ini lautan. Kita lihat. Mbak, ini masakan Bugis ya? Itu enggak tahu tadi porsinya masak. Oh. Cumi apa kembar ya? Ayam mentega. Oh, ayam ini. Iya, ayam itu buat makan anak-anak. Nah, kalau ini sop iga. Sop iga. Nih, ada yang kuning-kuning berarti ada gengan ini. Nah, ini dia.
kuali ini, bukan kuali ini, kawan. Ini coba. Ayam yang lagi diungkep. Oh, ungkep, ayam ungkep. Kuning, bumbunya bumbu rempah. Iya. Yeah. Nih, diungkep. Ini kini masuk di sini ya, Mbak ya. Yeah. Tuh. Dari jam berapa nih tadi, Mbak? Anu, Kak. Sekitar 20 menitan. Ah. Kenapa renyah? Ternyata rahasianya ini. Diungkep dulu sebelum digoreng. Dan dibakar. Kan, Mbak? Iya. Yeah. Ini kesepian. Ikan kesepian. Ikan banyer. Ikan banyer. Masak kangen? Itu mau digoreng. Oh. Mantap kan, guys? Ikan ketambak. Kalau di Makassar disebut ikan ketambak. Enggak pakai K. Ada makanan ketambak. Nih, sop iga. Mantap. Ayam goreng mau adikan, ikan ayam. Nah, tadi ayam yang sendiri tadi ini digoreng. Mantap, men. Berenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.